Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Hira. Kali ini kita berada di Jombang ya guys. Kita mau cek kehamilan ya. Ini kita mau USG. Kita ini berada di praktek Dr. Adi Nugroho SPOG, di tepatnya di Jalan Kenanga ya, depan Gor Stadion Jombang. Untuk ini tempatnya ini rekomend banget ya, ini tempatnya tadi parkirannya juga luas, ini tempatnya bersih, fasilitasnya juga lengkap, ada ruang tunggunya luas, desainnya juga penataan, ada taman, ada burung, ada kolam-kolam ikan, juga toilet, musola juga lengkap. Nah, ini ada kolam-kolam ikan juga, musola, toilet bersih. Pokoknya ini salah satu rekomend banget ya untuk yang mau USG. Ini USG yang tipe 4 dimensi ya guys, karena ini usia kehamilan sudah 5 bulan, adiknya Hira ini sudah 5 bulan, jadi apa? Pilih yang di USG 4 dimensi bisa naik. Biar kelihatan jelas. Ada tempat permainan bermainnya anak juga ini, jadi sangat lengkap. Ini di dalam ruang tunggu yang dalam ya guys, ini ada suster juga, ada petugas pendaftaran juga. Kalau baru datang langsung aja konfirmasi kedatangan pada susternya ya. Iku lihat adik lu. Kelihatannya. Kalau mau berkunjung bisa daftar melalui WA ya guys. Jadi memudahkan kita untuk pendaftaran. Ini dia Dr. Adi Nugroho ya. Kita sudah di dalam ruang periksa. Ini untuk USG-nya, ini ada layar besar ya, jangan khawatir, kita bisa lihat dengan jelas dari janin bayinya. Oh, jangan lupa untuk selalu pakai masker ya guys, karena bagaimanapun ini masih dalam kondisi corona ya, jadi harus tetap memakai masker, terutama masker yang medis ya. Dan itu guys penampakan dari adik yang Hira ya. Itu lu kok yang Hira waktu kecil. Tapi keren. Oh, nah, keren. Sudah kelihatan deh itu. Oh, ini waktu kecil. Bukan kayak gajah itu. Masa kayak gajah. Oke ya guys, sekian dulu untuk perjalanan kita hari ini di Dr. Adi Nugroho. Semoga aktivitas teman-teman semua selalu diberi kelancaran, kemudahan. Untuk yang masih menunggu momongan, supaya cepat diberi momongan dan kesehatan sekeluarganya ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya adik, lu adik lu.
sering nggak.